Gila. Memang. Wah. Memang gitu. Gurame ini ya. Wah. Patut dibeli award. Guys, gak ada bau amis-amisnya sama sekali. Gak ada bau tanahnya sama sekali kan, guys ya. Ini beneran, aigo. Aku pikir gurame itu akan plain. Ternyata begitu nyampe ke mulut aku, guys. Iya. Guramenya itu kayak gurih banget. Gurih, asin ya. Coba kita cocolin ke sambel ya. Cocol ya, yuk. Sambal penyetnya tuh lihat. Tarasina, ada potongan bawang putih juga ya. Nih. Poledak. Ladan ya. Hmm. Oh ya. Guys, oh. Yuk. Makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah. Jordan, makan, Jess. Menurut aku ya, mereka ini sangat pintar sekali dan mengolah masakan yang benar-benar luar biasa banget. Betul banget. Mereka pintar banget memadu-madankan antara si gurame kering polos ini, betul, tanpa rempah apapun, cuman begitu kamu nyobain gurame yang originalnya, rasa gurame itu benar-benar kayak rich banget, gurih banget, guramenya kering, karena kering itu identik dengan gurih. Bener. Pakai kemangi biar lebih seru, sama timun, sama kol. Tuh. Sama ikan. Blowokan guys, nih kayak begini nih. Endur. Tuh. Susu pakai nasi ya. Mm-mm. Kan di rumah? Mm. Eat. Makan guys. Kalian wajib deh cobain gurame pete di sini, soalnya ini tuh spesial dan beda banget loh guys. Gulai ikan kakap yang punya pesona luar biasa banget menurut aku guys. Wow. Bayangkan dari warnanya aja dia udah mencolok, buncak berinong, oronya ikonik. Golden banget gini ya. Kayak bener. Udah siap disantap. Kita lumuri kepala kakap ini dengan kuahnya sendiri. Ini kuahnya aja kelihatan. Guys. Bisa ditafsir ini mah guys. Wow. Coba ya kita icip dulu kuahnya guys. Yuk. Guys. Let's go kita coba kali. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sulput. Sagandul, rasanya emang endul. Sagandul, rasanya endul. Oh. Guys! Oh wow! Wah gila ini rempah-rempahnya guys. Ini gak bisa lama-lama nih Jordan. Wah langsung dah. Harus buru-buru ini mah. Udah siap digorobot ini mah. Yuk, cobain dulu Jordan. Yuk cobain ya. Everybody. Let's go! Ini kayak berasa dilempar ke langit ketujuh. Nggak balik lagi. Udah di situ aja. Nih, kayak begini dagingnya. Jadi itu pas kuahnya itu kena nasinya, bener. Kena ikannya, kita uwek-uwek begini. Aduh, guys. Uwek, guys. Yuk, boleh makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, guys. Ini definisi kelembutan yang hakiki banget. Dagingnya itu lembut banget, jadi langsung lewat begitu aja tanpa permisi, guys. Aku mau menikmati kepalanya nih. Wah, tapi bener ya. Dagingnya tuh bener-bener fresh banget gak sih, Kak Jess ya? Bener. Ikannya seger banget bener, loh, guys. Seger banget, guys. Kayak... Pribadi, let's go eat. Let's go, guys. Katanya ini kepala ikannya enak banget. Maybe I shouldn't lie. Guys, kita punya bikin lapor bantu laris loh. Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung follow dan DM ke @bikinlapertransTV. Pemirsa kesayangan Inces di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Abis ini aku dan Jordan mau nyobain sop iga dan udang sambal pete yang meresahkan banget. Tetap dibikin lapar terus.